Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, Siang Selesai. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau adalah terang yang bersinar di dalam diri kami. Tuhan, kami mau serahkan waktu perenungan firman kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai 25. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada bagian ini Tuhan Yesus ingin menekankan adanya konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikutnya melalui perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran yang tadi kita dengar. Pelita menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada malam hari. Pelita memancarkan terang yang dapat membantu orang-orang untuk melakukan aktivitas dalam suasana yang gelap. Pelita ditempatkan pada tempat yang tinggi atau tempat yang baik agar cahayanya dapat berpengaruh untuk orang sekitarnya, agar cahayanya dapat menyinari daerah sekitarnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan bahwa identitas sebagai pengikut Kristus harus dinyatakan. Jangan ditutup-tutupi ataupun merasa malu karena kita adalah pengikut Kristus. Seperti pelita yang ditaruh di atas kaki dian. Demikian pula halnya dengan setiap orang percaya harus menempatkan dirinya. Jalani hidup seperti yang seharusnya. Pengikut Kristus harus menyatakan kekristenannya dalam hidupnya. Sehingga orang lain bisa memahami identitas kita sebagai pengikut Kristus. Orang lain perlu melihat perbedaan yang baik dari setiap pengikut Kristus. Jika dibandingkan dengan orang yang bukan pengikut Kristus, marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Jika dalam hidup kita ini kita seringkali tidak memancarkan diri kita yang sebenarnya sebagai pengikut Kristus yang sungguh, kita masih tidak memancarkan terang kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Kiranya setelah memahami identitas sebagai pengikut Kristus, kita diberi tekad yang bulat untuk boleh hidup bercahaya, hidup di dalam kebenaran dan di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh bersama-sama datang, kami boleh kembali mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan proses belajar kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hei, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.